darahnya gede. Teman gue mati satu. Dar, kena siapa nih? Oke, mati, mati. Mati, let's go. Kabur, ser. Ini nih. Kami, kami, ha, enggak kena, bro. Tabrak jelegur. Nah, oh buat lari doang itu. Gua rasa serangan si Groot tadi cuma buat lari doang ya. Ternyata skill yang gua pakai, apa yang karakter gua pakai ini keren juga, cuy. Kalau misalnya ngerti cara makainya ya. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal mainin Fortnite, teman-teman, karena di sini ada event mode Marvel Knockout ya nih. Ada Marvel Knockout Duo sama yang trio. Kita bakal cobain yang trio aja langsung, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mulai. Jadi di sini kita dikasih kekuatan Marvel ya. Di sini gue dapat kekuatan si Wolverine. Nanti tiap match bakal diganti-ganti terus, teman-teman. Jadi kita sekarang pakai Wolverine, nanti diganti dapat kekuatan si entah siapa, si Storm mungkin. Atau mungkin kekuatannya Captain America, mungkin kekuatannya Silver Surfer, enggak tahu lah, pokoknya ganti-ganti terus, teman-teman. No, liatin. By the way, itu teman gue keren sih skinnya, skin apa? Itu siapa ya? Itu karakter X-Men kan, yang paling kiri itu si Hyper M7 tuh. Storm itu enggak salah ya, yang bisa ngeluarin badai listrik itu loh. Oke lah, pokoknya let's go aja lah. Nah, teman-teman, jadi sini kayak gini ya, teman-teman. Kayak turnamen lah, 3 versus 3 gitu ya. Kayak turnamen gitu, cuy. Boy, teman-teman gue kemana? Kepala tuh di mana, boy? Kok? Oh sini sini aja, yuk. Nah mapnya tadi gue bingung mapnya kok nggak muncul ya. Ternyata belum, bro. Ayo let's go. Temen gue by the way, aduh si AFK si kambing mah, kambing gue. AFK sih biasa, bro. Aduh jangan AFK dong, bro. Gue lagi recording, bro. Tolonglah, bro. Bersahabat lah, bro. Ngapain nih? Buatin. Kita ngapain sih ini by the way? Nyari bahan tuh, cuy. Kita nggak perlu building di sini, cuy. Kita nggak perlu building di sini. Aduh temen gue fix tuh DC, bro. Satu orang tuh gak jelas banget lakuannya dah. Kamu koneksinya jelek banget ya. Wow, tunggu 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 di depan. Latin, kekuatan musuh lebih mengerikan lagi kayak, cuy. Oh nggak, temen gue masuk. No, si kambing tetap DC, cuy. Woi, aduh di DC ini mah fix, bro. Lakuannya dah DC dah nih. Oke kita bakal ngepush. Mantap. Hati kelak. Wow. Gila rame banget. Wow. Masuk nyemplung. Gila rame banget, bro. Sumpah, bro. Aku harus mundur. Mundur. Let's go. Mana temennya? Ini kok malah berantem sih? Tuh kok tembak-tembak apa lo? Kok sama-sama tembak-tembakan ke temen ya? Itu ya? Kok kayak tembak-tembakan ke temen mereka sih? Nah. Oh sama-sama Wolverine, let's go. Oh bukan, no, apa itu kekuatannya, cuy? Sakit banget, gila, bro. Gila sakit banget, kekuatan apa itu? No, aku mundur. Mundurnya makin mengecil. Oh dia bisa kekuatan hijau-hijau gitu ya, Wolverine-nya pangeri banget. Kena, ah, no, mundur. Mana sih musuhnya? Aku pusing banget, teman-teman. No, mundur. Oke, mundur dulu. Bisa nge-heal soalnya Wolverine ini, cuy. Darahnya gede. Teman gue mati satu. Dar, kena siapa nih? Oke, mati. Mati, let's go. Kabur, ser. Gue kayak ini apa di Mobile Legends si Natalia sih, bro. Ah, sini kau. Hah? Mana, bro? Gue sini kau, tapi gue lari, Pak. Emang kelas gua. Aduh, awas power play sakit. Kita push yang begini ya. Mati dia, let's go. Let's go. Mana dia? Wait, gua enggak lihat. Orang-orang pada terbang. Loncatnya mah tinggi-tinggi, gua kagak bisa, bro, loncat tinggi, bro. Harus gitu paling kalau mau loncat tinggi itu. Mana sih? Wait. No, Captain apa? Iron Man. Kena kamu, nak. No, sakit banget, gila. Mati dia, let's go. Mati, teman-teman. Dapat assist doang gue, tapi nggak dapat kill. Nggak apa-apa. Yang penting tim kita menang 4-2, teman-teman. Skor kita masih memimpin di sini. Ayo, semangat anak muda.
Kayaknya musuh udah pada hilang mood gitu deh. Ah udah ini gua kalah nih kayaknya gitu cuy. Oh ini nih. Let's go. Mati dia. Let's go. Keren banget sumpah jadi si Wolverine sumpah bro. Gua ada wow, gua baru sadar gua punya kekuatan. Ah, tunggu. Ah, pantesan aku bingung cuy. Soalnya gimana ya? Aku bingung ini di sini. Kok kekuatan gua berbeda ya sama yang gua sampein sebelumnya? Jadi sebelum itu gue sempet main cuy, dan gue dapetin Wolverine juga sebelumnya. Gue tanpa recording ya, tanpa recording itu gue sebenarnya sempet main. Kekuatan Wolverine itu yang setahu gue bukan gini cuy, bukan tadi ada klik T-nya, atau ada tulisan T ya, T sama R kalau nggak salah. Nah, pencetannya tadi gitu ya. Beda teman-teman ternyata. Kalau tadi itu gue sebelumnya T-nya tuh bukan kayak gitu, skillnya bukannya kayak bom hijau itu, tapi skillnya kayak cakar majang gitu teman-teman. Terus sama R-nya tuh kayak apa ya, aku lupa tadi. Pokoknya kalau yang tadi kan R-nya kan terbang ya, kayak ser, kayak si, gambarnya kayak Silver Surfer gitu. Nah pokoknya beda lah teman-teman. Oh, kayak ada campuran skill gitu gue rasa. Skillnya si Wolverine dicampur dengan Silver Surfer gitu menurutku ya. Oke lah, kita langsung aja ke ronde 2 di sini. Gue dapat kekuatannya, tuh ada gambar pojok kiri, R-nya kayak si Groot gitu cuy. Lihat gak sih? Wait, ini mereka mesti berdua sih, kalau kita kalah ini kelewatan sih cuy. Kalau kita kalah ini kelewatan sih, musuhnya DC1 cuy. Jadi kita 3 versus 2 ini cuy. Oke. Okay. Ah, ini kekuatan yang paling gak suka nih. Ini kekuatan yang paling gua gak suka. Ini gua benci banget kekuatan ini cuy, sumpah. No. Oke. Okay. Wait, gua gak lihat musuhnya. Temen woi, temen gua terpukul ke temen. Mati dia? Belum. Oke, okay, let's go mati. Apakah gua bisa healing di sini? Eh, itu musuhnya, Bapak. Ini si Groot. Ini si Groot. No. Oke, okay, kekuatan si Groot, Tatin. Gitu kekuatan si Groot ya, keren. Enggak sih, enggak keren sih, biasa aja. Biasa aja kekuatannya. Enggak ada keren-kerennya, dapat gua. Let's go. Dapat. Wow. Kill 5 gua lumayan. Mati lagi. Wah, gua lagi dapat banyak banget hari ini, cuy. 6. Let's go. Mana lagi bro? Oh yes. Orang sudah ya. Ayo sini pencak silat Wing Chun. Oke, dia ke situ. No way, dilari. Mana sih musuhnya? Ini. Kamehameha. Gak kena bro. Tabrak jelegur. No. Oh buat lari doang itu. Gue rasa serangan si Groot tadi cuma buat lari doang ya. Ternyata skill yang gue pakai, apa yang karakter yang gue pakai ini keren juga cuy. Kalau misalnya ngerti cara makainya ya. Sebelumnya gue gak ngerti banget cara makainya cuy. Gue mundur. Kita kalau gak dapet udah mau mati mundur aja. Ya kan? Santai aja, main santai. Gak usah panik. Wow. Kamu malah building. Kamu salah game. Kalau kamu mau building, kamu jangan main yang udah Marvel lah. Ya malah building weh. Boleh sih building, tapi jangan kebanyakan waktu gue buildingnya gitu. Mana sih musuhnya? Oh ini. Dia kabur. Dia mundur terus. No. Ah, kejauhan. Let's go. Mati anak muda. Ah, mati di tepi enggak dapat gua cuy. Ya mereka cuma berdua, bro. DJ bulan-bulanan gua lah. By the way, teman gua DC ya. Ah, man. Man, teman gua juga DC juga cuy, liatin. Si Hyper M7 deh. Udah curiga sama dia tadi tuh. Ini sama 2 versus 2 ini cuy. Pada akhirnya ya. Oke, let's go. Mati dia. Oke, no way. Kita harus holding sih cuy. Kita nggak bisa ngeras terlalu ras banget juga ini. Oh enggak deh, balik lagi cuy. Alhamdulillah ya Allah. Balik lagi ya Allah. Makasih banyak itu Hyper. Kamu jangan DC lah, Hyper lah. Oh, ini maksudnya aku lagi recording gitu ya kan, sayang ini tuh. Wow! Dapat kill gua. Let's go. Tapi bagaimana menurut kalian tuh di kolom komentar, nanti kalian tulis ya. Bagaimana menurut kalian pendapat Fortnite yang mode ini, cuy? Ini udah bukan Battle Royale lagi sih ya jadinya. Pusing sih lihat. Oh, wow. Ditabrak aku, boy. Sini kamu mau berantem. Wait.
Ya kamehameha, kamehameha. Kemana kamu? Nah, ayo sin. Kekuatannya siapa ya tapi tadi ya? Yang tadi yang kayak kamehameha itu kekuatan siapa coba? Mati. Mati. One hit. One hit, let's go. Dapat cuy, 8 kill 8 lumayan. Udah kita menang ini, menang telak lah. Itu menang telak. Jauh skornya 10-4, bro. Jauh banget. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke semi final di sini. Kayak gimana ya? Coba lihat aja. Gua dapat kekuatan siapa ini, bro? Gua ada jurus tornado, teman-teman, di R, tuh, pencet R. Yang di tengah tuh kalian lihat tuh. Cuman menurut gua sih itu kayak biasa aja sih. Kayak enak sih. Tornadonya enggak sakit tim ya, bro. Ya, ini lagi cuy ya. Gua enggak tahu sih kekuatannya ada apa aja, apakah ada tor, apakah ada kekuatan sih siapa gitu ya. Oh my god. Tor. Kita kayak tor deh. Wow. Gomu-gomuno. Gomu-gomuno. Kayaknya itu elastic man bukan sih? Tadi yang di Fantastic Four itu loh. Wah gila man, dia building. No, dia mau nyerang gua. Dia mau nyerang gua, harus kabur, gua harus kabur. Untung dia salah mulu, enggak kena-kena mulu. Kabur, enggak bisa lawan begituan gua. Kamehameha. Jadi gua sakit banget ini 150. Tapi gua mati. No, sakit banget, bro. Susah, karakter gua ini terbangnya gila, aduh. Aduh, kalah bro, tim gila tim. Dibantai tim gua nih. Jago-jago nih sekarang nih musuhnya nih, enggak kayak yang sebelumnya nih. Menang hoki kita ya, menang hoki gitu. Oh, kenapa gua enggak pakai tornado tadi ya? Salah gua tadi, cuy. Jujur aja gua salah tadi. Dapat 1 kill lumayan. Let's go. Boom, dapat 2 kill. Let's go, kabur. Gua masih punya banyak healing. By the way, gua harusnya building sih, cuy, ini bisa building kan. Enggak usah. Nanti aja, Pak. Gua tuh main Fortnite enggak bisa building, cuy. Blah banget gua main Fortnite, gila. Nah. Makanya gua bersyukur ada Modern Marvel beginian. Kabur, set. Let's go, kabur. Enggak bisa. Gua enggak mau lawan begituan. Mana sih musuhnya, gila? Mana musuhnya? Oh, itu depan musuh. Aduh, enggak kelihatan, sumpah gua enggak lihat. Udah panik tuh gitu, cuy. Ah, pantesan, bro. 1 versus 3 dong, sumpah teman gua DC semua tadi. Pantesan gua tadi digebukin banget ya. 1 versus 3, cuy. Teman gua DC satu orang lagi. Ah, parah banget dah. Ah, kita masih bisa menang banget loh, sumpah loh. Ah, gua digebukin parah sih, kasihan. Gak dibantu, serba salah cuy dibantu. Bingung bantunya gimana. Ditarik gua sumpah. Bang, wait. Ah gila. Aduh, DC temanku. DC katanya temanku ya. Apa mati? DC mati tadi sih. Ayolah, let's go. Aduh, susah banget, bro. Ayolah, let's go. Dapat 1 lumayan. Gila men, kill 3 gua semua yang kill. Aduh. Oke, kill 4. Gua semua yang kill. Ayo sini lu. Gua sih kalau lihat ini gua kayak main spellbreak ya. Jadi kayak enggak terlalu ribet sih. Maksudnya mode yang ini tuh kayak spellbreak menurut gua. Game spellbreak tuh yang battle royale baru. Kena lagi, dapat lagi gua. No. Gila dia kebal. Kill 7 sama 7. Sama-sama kill 7 teman-teman. Aduh, mati teman gua kayak kill 7 8 deh. Oh enggak, sama-sama 7 cuy. Kita baru revive kondisinya. Jadi kita unggul sih harusnya sih. Wait. Gua di sini enak. Gua tembakin semuanya. Let's go. Aduh, temen gua mati lagi, Pak. Kill 9 dia dong. Ah, parah. No, enggak kena lagi. Aduh, enggak kena lagi skill. Ah, mati, kita kalah. No. Knockout di semifinal gitu ya. Oke, gua gak akan tahan dulu. Gua bakal coba sekali lagi. Tapi gua cuma mungkin coba kayak nyoba beberapa. Apakah ada kekuatan lain, teman-teman? Kita cobain aja ya. Oke, teman-teman kalian lihat di sini. Kok di sini sih ada gambarnya gini, teman-teman? Maksudnya banyak banget tuh hero-nya tuh, Tin. Bahkan ada She-Hulk tuh ya. Hulk yang cewek tuh, teman-teman. Oh, ada Thor. Captain America, Wolverine tuh ya, banyak banget teman-teman. Ada si yang Storm tadi gitu udah pakai sih kita di sini.
Ada dokter apa sih namanya itu ya? Oh, ini itu kekuatan si dokter itu kayak bukannya. Tadi ya, maksudnya tadi yang hijau-hijau itu tadi loh. Kekuatan si dokter apa sih musuhnya di film Fantastic Four tuh? Pokoknya banyak ya kalau di tadi di loadingnya sih hero-nya banyak gitu, teman-teman. Berhubung ini karakternya udah pernah gua pakai, kayaknya gua enggak akan masukin ini ke video deh yang ini. Tunggu, gua bakal cobain kekuatannya doang, mencet. Kita bakal coba mencet. Aduh, mencet. Tuh, ada apa tuh tadi? Ser gitu ya. Kayak narik momon gitu. Momon lagi narik orang gitu. R-nya. Kayak Black Panther ini tadi ada R-nya kayak nambahin kekuatan fisik gua rasa kayak Black Panther gitu. Nih, liatin R-nya, teman-teman. R-nya nih. Tuh. Oh, ini cuy tadi tuh meledak. Oh, itu ya. Itu kekuatan Black Panther, teman-teman. Tadi. R-nya begitu ya. Kita bakal cobain nanti sih, cobain. Nih R-nya nih. Meledak. Damage-nya enggak terlalu sakit ya. Meledak gitu pokoknya, teman-teman. Damage-nya enggak terlalu sakit. Tomorrow. Oke, teman-teman, kali ini gue dapat kekuatan Iron Man. Waduh, jatuh, Pak. Nah, gue dapat kekuatan Iron Man, teman-teman. Kayak gimana kita bakal coba lihat. Oke. Oh, bisa tembak terus-terusan, teman-teman, dia. Oke. Berarti gue mainnya jauh sih ini ya. Gila, tapi susah banget cuy ini nembaknya cuy. Areanya kecil banget. Ah, kena. Kena cuy. Lala kan diam aja. Ada nyamperin gue. Pindah, kita pindah. Aduh, susah banget nembaknya, Pak. Mana sih? Dia nge-lag. Dia nge-lag kah atau apa? No. Gua ngeliat mana musuhnya, bro, sumpah. Where are you? Mana ya musuhnya? Mana musuhnya, bro? Di bawah semua mereka. Karena kenapa gue ikut ke bawah, Pak? Udah bener di atas cuy, paling enak cuy. Oh, kita enggak boleh ke api by the way. Kita kena damage gitu cuy. No. What am I doing? Meledak. Mampus, agak kena bro, ledakan gua. Enggak kena ledakan gua. Lari! Oke, teman-teman di atas gedung. Aduh ada yang sih juga. No! Dar sih mana tuh inget lempar apa gua. Pokoknya mah gelut weh. Mau mati musuhnya tuh. Aku aja mati. Susah beneran Iron Man susah. Iron Man susah banget menurutku ya. Aduh susah banget lah pokoknya malas gua main Iron Man nih. Gak asik bet lah pokoknya dah. Ini depan gua nih. Ya ampun, mana Pak nembakin gua? No, gua jatuh lagi. Ada yang nyerangin gua kah? Aduh, Pak Baliot, sumpah, Mang. Pak Baliot. Iron Man juga. Oke, dapat satu. Ya, dia kabur. No. Tapi dapat satu lumayan lah. Kabur! Susah banget pakai Iron Man, sumpah. Mati kamu anak muda. Tidak tahu diri. Gak ada building. No, habis bahan teman-teman, tidak. Iron Man susah banget, teman-teman. Aduh, habis bahan segala lagi perang ya. Oke. Okay. High ground, tetap di high ground. Aduh, susah banget pakai Iron Man. Malas aku pakai Iron Man lah. Tuh. Mati dia. Let's go, dapat. Apa lo? Mana lo? Mana sih? Oh, ini. No, apa yang nyanyi gua? Teman itu ya? Woi. Gua nyerang apa, woi? Ah, gua kabur jauh. Gua mati soalnya. Gue diarah banget. Siap. Surprise, kagak ada. Lah, di mana ya? Aduh. Kalah kita ini, bro. Susah ya, Iron Man beneran susah. Nembaknya tuh gak enakin, asli. Gue di atas. Biar lama, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Siapapun yang dapat kill, ini yang menang nih. Dapat. Oke, 9. Let's go. Masih kita lanjut, teman-teman. Masih lanjut. Mantap.
12 seconds later. Oke, teman-teman, lagi-lagi gue kalah di semifinal ya, beda dikit teman-teman. Oke lah. Jadi gue nggak jadi record semua hero, kayak teman-teman di sini. Pokoknya di sini, kok digambar sih superhero nya ada banyak ya. Tapi gue nggak tahu ada apa lagi. Apakah emang bener ada Thor, ada siapa lagi? Gue nggak tahu. Tapi di sini gue udah main beberapa match ya, beberapa kali. Dan sampai saat ini sih gue belum nemu yang superhero yang tadi itu kayak Thor itu belum nemu cuy. Ini ya. Nih ya teman-teman, gue bakal coba. Bisa gak? Gue nggak bisa ini ya, nggak bisa ganti orang ya. Pokoknya tuh liatin dia juga ini yang ini gue lagi spectate tuh. Itu juga sama kekuatannya tadi lagi yang ini kayaknya Hulk deh. Yang ini tadi cuy yang loncat dar itu kayaknya Hulk deh. Ya nggak ada. Nah ini kayaknya Hulk deh. Hulk bukan sih? Ya kekuatannya sama aja, nggak ada yang kayak Thor. Belum lihat gue apakah bener ada atau enggak, gue nggak tahu ya teman-teman. So itu dia video gue kali ini teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.